Halo guys, balik lagi di channel gue, Jacob Uswerata, tapi panggil gue Bobby aja ya. Guys, nih yang lagi nyari scanner, gue mau unboxing scanner dari Canon. Tipenya Canon Scan Light 220, LIDE 220, oke? Okay? Ini penampakan boxnya, baru gue beli untuk keperluan scanning sih. Oke, okay, kita lihat ya untuk gambar boxnya. Ini yang depannya kayak gini. Ada tulisan macam-macam. Ada tulisan untuk Canon ini, dia high performance compact scanner with send to cloud function. Keren. Kedua, dia udah 4800 DPI, jadi udah halus banget ya. Terus udah ada easy button, ini semua. Lalu dia tinggal apa USB one plug aja, jadi hanya satu kabel dan bisa diberdiriin ya upright scanning. Di penampakan depannya, ini scan speednya untuk color. Oke, okay, yuk kita lihat isi boxnya. Oke, okay, ini atasnya kayak gini ya, warna merah nih, mirip-mirip sih. Oke, okay, kita buka. Nah, ini ada petunjuk untuk installing drivernya ya, sama ini pengunci. Kalau misalnya lagi untuk jalan ini dikunci, kalau misalnya udah dipakai ini jangan lupa untuk di unlock ya. Nah, ini untuk cara masang ke komputer ya. Oke, okay, pertama di box. Sama ada kabel untuk power ini. Oke, kita buka deh semuanya deh. Oke, ini untuk berdirinya ya, untuk kalau mau scanning berdiri. Terus, nah ini kabel USB-nya, tinggal colok. Oke, ini untuk kabel USB-nya ke sini ya. Jadi dia pakai langsung powernya dari USB. Jadi nggak usah pakai colokan listrik lagi. Kita buka scanning-nya. Oke, scannernya kita lihat ada sama, ada kartu garansi, ada kartu garansi dari Canon. Oke, terus ada driver juga, sama ini yang pasti instruksi untuk pemakaiannya ya, penggunaan. Oke, kita buka. Ini masih di karton ya, kayak gini. Oke, kita lihat. Keren, men. Keren. Kita singkirin ini dulu. Oke, bentuknya kayak gini ya, guys. Nih, scannernya. Simpel banget sih sebenarnya guys, tapi ya kalau mau cari mesin scanner yang untuk bener-bener hanya scanner, menurut gue sih ya Canon yang ini bagus kok. Tapi kan sekarang udah ada. Oke guys, ini bawahnya. Nah ini dia bilang jangan lupa di unlock ya kalau mau dipakai. Oke, oke guys, itu dulu untuk unboxing
Canon Scanlight 220. Oke, jangan lupa subscribe gratis guys, terus like sama komen ya kalau ada mau nanya ini. Sebenarnya gue udah punya satu, yang 210 juga gue ada sih, tapi ini lebih cepat lagi sih ini yang barunya. Oke, thank you guys ya, bye bye.